Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan umat ini dengan Al-Qur'an dan menghinakan golongan lain karena menjauhi dan meninggalkan Al-Qur'an. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan pembinaan tarbiyah Qur'aniyah sehingga menjadi umat yang terbaik dan menjadi teladan sampai saat ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih menjalani suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita sangat mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan, terutama dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Qur'an semakin menikmati, semakin intens, dan inilah di mana bulan Ramadan merupakan Syahrul Qur'an. Ikhwatul iman, sesungguhnya Al-Qur'an yang setiap hari kita membacanya adalah sebuah kitab yang mampu membina dan mengarahkan umatnya, mentarbiyah jiwa agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Maka disinilah kita sebagai umat yang dimuliakan dengan Al-Qur'an dan sebagai orang yang beriman, kita yakin ketika Al-Qur'an ini menjadi pedoman hidup kita, manhajul hayyah, mentarbiyah diri kita, maka harapannya kita akan mempunyai tiga hal yang mudah-mudahan ini menjadi karakter seorang ahlul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman, para sahabat Al-Qur'an, oleh karena itu ketika Al-Qur'an disikapi dengan ala ilmin oleh setiap orang yang beriman, maka insya Allah akan memberi pengaruh tarbawi dalam kehidupan mereka dan akan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki hal yang istimewa. Yang pertama adalah menyadari dan meyakini keagungan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat baik di dunia ataupun di akhirat. Karena begitu istimewanya Al-Qur'an sehingga orang-orang yang beriman dalam kehidupannya dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Yang keduanya adalah karakternya akan muncul karena berinteraksi dengan Al-Qur'an, akan dampak terlihat dari pola fikir Qur'ani yang berakhlak sesuai dengan Qur'an. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana akhlaknya, kana khuluquhul Qur'an. Maka demikian pula orang-orang beriman yang menjaga dan senantiasa menjadi teladan dalam mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah mampu mewarnai umat dengan nilai-nilai Al-Qur'an sehingga akan menjadikan jumlah orang-orang yang memang dekat dengan Al-Qur'an yang merupakan aset yang paling istimewa di atas bumi ini. Sehingga cita-cita kita sebagai orang-orang yang beriman, cita-cita yang sangat
ingin kita harapkan dari kebaikan untuk umat ini. Maka Al-Quran akan senantiasa menjadi sebuah keberkahan. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wasaufa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Demikian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, manhajul hayah, dan senantiasa dapat mengamalkan apa yang disampaikan di ayat-ayat Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.